saya ulangi bahwa pemesannya tidak hanya masyarakat Solo, tapi dari hasil keterangan yang bersangkutan. Rekan-rekan sekalian, di samping kiri saya adalah tersangka dari salah satu kasus yang kita rilis, yaitu berhasil kita sita dari tempat kejadian perkara. Adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Kronologisnya adalah sebagai berikut. Yang bersangkutan, saudara FCH ini adalah bapak tiri dari korban. Saya ulangi, yang bersangkutan inisial FCH ini adalah bapak tiri dari korban. Pada saat kejadian, si tersangka mendapati anak tirinya sedang berada di ruang televisi menyaksikan tontonan televisi bersama rekannya yang diduga ataupun menurut keterangan adalah pacarnya. Dari kejadian tersebut, dengan berdalih bahwa si ayah tiri ini tidak mengizinkan dan menduga bahwa telah terjadi hal yang tidak senonoh, si rekannya korban ini diusir atau diperintahkan keluar dari rumah dan kembali.